menghadapi Josh Taylor. Bunyi yang menarik adalah terjatuhnya Jose Ramirez atas pukulan telak dari Josh Taylor ketika tadi. Tapi ternyata Ramirez masih bisa bertahan, bahkan juga tetap memberikan pukulan. Apa dari Jadul? Apa yang bisa mental? Mental seorang Jose Ramirez adalah mental Mexico Matador yang luar biasa. Jadi dia bukan yang berarti begitu dia menerima pukulan, dia terjatuh, dia mentalnya menjadi ayam sayur. Tidak, tapi dia malah beringas dan mencoba banyak. Dan kita lihat dengan ada satu pukulan yang membuat knockdown-nya seorang Ramirez membuat kepercayaan diri seorang Taylor ini lebih tinggi. Dia pernah jatuh, dia bisa juga nih, kita bisa juga begitu dia masuk dalam ruang tekanan. Dan ada beberapa pukulan seorang Taylor juga gimana pada seorang Ramirez dikarenakan kepercayaan dirinya makin meningkat. Sedangkan Ramirez bukannya dia terpukul bahwa itu menjadi nyalinya menjadi cut, tetapi malah karena beringas dan berikan perang sehingga pertarungannya semakin menarik. Dan juga nanti jatuh lagi nih kalau nggak salah ya. Betul. Si Ramirez ya. Wah ini menarik sekali, kita sambil nikmati nanti kita analisa dulu terus seperti apa lengkapnya jalannya pertarungan antara Josh Taylor dan Jose Ramirez. Selamat menyaksikan. Thank you.
Beat the shots. And again, after the bell, just slightly.